Selamat Hari Paskah. Anda menikmati suasana Paskah. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia sudah menang atas segala situasi. Mari pada siang hari ini, pagi hari ini kita akan baca, saya mohon dibacakan dalam Amsal 25 ayat yang ke-13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ya. Amin. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan seorang teman yang dapat dipercaya. Artinya yang setia, yang melakukan apa yang dikatakannya, yang melakukan semua kehendak dan perintah-perintahnya, maka dia bisa dikatakan seperti minuman dingin di tengah panas yang terik. Sangat menyegarkan, katanya gitu saudaraku ya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya katakan sejuk salju. Tapi ini minuman dingin di tengah musim panas. Panas terik, Anda kalau pernah dari luar panasan, berapa hari ini panasnya pol-polan saudaraku ya. Anda masuk rumah, cari minum yang dingin. Jadi seger. Hamba yang setia, gitu ya. Seorang pesuruh yang setia itu seperti itu, digambarkan seperti sejuknya minuman dingin ketika Anda keluar dari kepanasan, masuk rumah dan Anda minum minuman dingin, menyejukkan hati tuannya. Ada terjemahan lain lagi dikatakan menyegarkan jiwa tuannya. Bisa bayangkan ya, cek uena cek istilahnya lego gitu saudaraku ya, cek legonya gitu lah saudaraku. Ternyata kesetiaan ini penting untuk apa? Untuk bisa menyenangkan atasan, untuk bisa menyenangkan tuan, untuk bisa menyenangkan yang menyuruh kita. Kita ini adalah hamba-hamba, hamba Tuhan. Kita punya Tuhan atas segala Tuhan, dan Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mika 6 ayat 8, enggak usah dibaca. Di situ dikatakan, sudah diberitahukan kepadamu, hai manusia, tentang apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan sebagai Tuhan kita dari hidup kita. Sudah dikatakan apa yang baik dan apa yang Tuhan tuntut dari hidup kita ini untuk Dia. Ada berapa hal? Tiga hal. Salah satunya adalah kesetiaan. Ya. Jadi kesetiaan, saudaraku, itu dituntut Tuhan. Dan kesetiaan itu enggak bisa, oh aku memang dari lahir itu setia kok. Ada memang, ya katanya golongan darah AB, saudaraku ya, ada yang AB. Golongan darah AB itu kalau di survei-survei dari penelitian, di mereka itu termasuk di antara beberapa empat golongan darah, itu darah golongan darah AB ini adalah golongan darah orang yang setia. Makanya di perusahaan biasanya diminta KTP Anda lalu dilihat golongan darahnya apa gitu. Ya, tapi ini kan surveinya manusia, Saudara ya. Alkitab menuliskan yang beda. Alkitab ngomong kesetiaan itu ya kalau kita punya bakat, punya talent untuk setia, punya dasar dari keluarga, dibimbing, dididik dari kecil untuk setia. Seperti itu. Tapi dalam
kitab Timotius ya. Dalam kitab Timotius, 1 Timotius 6, enggak usah dibaca. Di situ dikatakan, kejar. Kejar. Ya keadilan ini ibadah, keadilan, ibadah, tapi juga kejarlah kesetiaan. Jadi dituntut Tuhan daripada kita. Dan Tuhan ngomong, itu loh yang baik. Mengapa baik? Karena bisa menyegarkan jiwa tuannya, menyenangkan jiwa tuannya, dan dampak daripada menyegarkan, menyenangkan, diperkenan oleh tuannya. Anda mau diperkenan Tuhan? Amin. Anda mau jadi hamba yang diperkenan oleh Tuhan? Oh, kerinduan kita, saudaraku ya. Engkau hamba yang setia, mari masuk, duduk memerintah bersama-sama dengan aku, makan minum bersama dengan aku, dan memerintah satu suku bangsa. Wah, itu hamba yang setia, betul ya. Tapi untuk hamba yang menyembunyikan talenta di dalam sapu tangan, daripadanya akan diambil dan dia akan diusir, dan tangisan dan kertaan gigi yang ada. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati majikan kita, menyenangkan hati Tuhan kita, kita beroleh perkenanannya. Ketika kita beroleh perkenanannya, segala kita dapatkan semuanya. Amin. Luar biasa, saudara ya. Nah, jadi kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya, tidak otomatisasi ada pada kita. Tapi kesetiaan itu harus dikejar. Artinya harus diusahakan, harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus setia. Dia sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ketika dia diutus datang ke dunia ini, dia tahu hidupnya bukan untuk seneng-seneng, hidupnya bukan untuk pesta pora, hidupnya bukan untuk memuaskan keinginannya, tapi hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Karena dia bisa melakukannya, dia setia, dia adalah hamba, walaupun dia sudah mengosongkan dirinya dan berlaku sebagai seorang hamba yang mentaati semua kehendak tuannya, walaupun tuannya itu bapak. Bapaknya, saudaraku, dia sudah setia sampai akhir. Dia setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Tolong yang ini dibaca saja, Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Karena dia taat, dia setia sampai akhir, itu sebabnya hari ini Anda dan saya bisa memperingati Paskah. Kalau tengah jalan dalam penderitaannya, lalu dia mokel, lalu dia berhenti, kok cek soromen, kok cek susah men, kok cek sakit men. Hari ini tidak ada, tidak ada Paskah. Karena ada kesetiaan Tuhan, karena ada ketaatannya, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib di Bukit Joljuta. Itu sebabnya ada kematian. Allah turut bekerja sampai kuasa kebangkitan itu menguasai dia. Ada kuasa kebangkitan, dia bangkit dari maut. Kuasa maut sudah dikalahkan. Itu sebabnya ada hari ini kita menikmati satu suasana kebangkitan. Amin. Suasana kebangkitan,
Yesus bangkit, kita pun ikut andil dalam kuasa kebangkitan. Kebangkitan membuktikan kemenangan, maka hidup kita pun harus diwarnai dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Halo, Anda hidup menang atau kalah? Kalau datangnya nyungi, tahu nyungi saudara gue ya, cucu gini dingklu terus, Anda mau ngomong Anda menang? Enggak, saudaraku. Hari ini hidup kita adalah hidup yang dironai kemenangan demi kemenangan. Artinya, hidup memang perjuangan, bukan enggak perjuangan. Tuhan tidak menjanjikan hidup itu selalu tenang. Tapi Tuhan memberikan satu kepastian, bahwa dalam keadaan apapun, engkau sudah dilengkapi dengan kuasa kebangkitan. Sehingga karena kuasa kebangkitannya, engkau beroleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Ayo katakan, aku menang. Aku menang. Aku menang. Bisa? Bisa enggak? Orang yang menang gini, aku menang. Aku menang. Mau gitu? Anda menang? Ayo kita ungkapkan bersama. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Amin. Harus menang, saudaraku. Nah, untuk itu dikatakan harus dikejar, harus diusahakan, harus diperjuangkan. Kita lihat bagaimana perjuangan Yesus untuk bisa membuktikan kesetiaannya, sehingga karena bukti kesetiaannya ini ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kemenangan, dan padanya diberikan sebuah gelar yang luar biasa. Nama atas segala nama. Yang oleh nama ini semua lutut bertelut. Gemeter semuanya. Anda diuber setan. Sebut nama Yesus, maka seluruh musuhmu jadi gemeter. Amin. Amin. Ada masalah? Iblis itu kalau nguber kita bukan ketok. Ya zaman kuno katanya gondoruo, melayu-melayu saudaraku. Lalu ngambil nyolong anaknya orang disingitno di mana? Di pohon katanya. Itu zaman kuno, sekarang mana ada gondoruo nyingitno anaknya orang di pohon. Gondoruonya itu muncul lewat berbagai macam manifestasi. Dan manifestasi ini bisa berupa persoalan, bisa berupa tantangan, bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa apa saja. Bahkan bisa berupa kesenangan-kesenangan dunia. Hati-hati, tawaran kesenangan yang menjauhkan engkau dari Tuhan itu adalah tawaran yang datang dari setan. Minggu lalu, dua minggu lalu saya katakan, Petrus, iblis sangat menginginkan untuk memisahkan aku dengan engkau. Hati-hati, setiap keadaan tawaran-tawaran yang membuktikan bahwa ujung-ujungnya adalah memisahkan kita dari kasih Kristus, itu adalah tawarannya iblis. Yudas Iskariot contohnya. Tawarannya apa? Saudaraku, jujur aja. Semua kita ketok duit. Mata ini ketip-ketip, saudara. Saya dapat WA video. Kucing, saudaraku. Nggak tahu Anda dapat, enggak, itu kalau sudah viral biasanya semua dapat. Kucing dikasih duit 2000-an. Jungrokno gini, saudara. Disodok gini. Dikasih 5 ribuan, disodok gini. Kasih 10 ribuan, disodok lagi. Kayak ising merah. Bisa diambil sama kucing ini, saudara. Di rumah saya itu ada seorang yang ya kurang waras gitu ya, kurang waras. Setiap pagi, setiap sore lewat di depan rumah saya. Kasihan ya, dari muda sampai sekarang tua. Saya lihat kemarin pas
saya lewat gitu, pas dia duduk di dekat rumah saya gitu, duduk. Enggak waras, dari mudanya enggak waras, setiap hari lewat gini. Tapi kalau sama tetangga saya itu kadang-kadang dikasih uang. Ngerti loh Sarah. Orang gendeng ngerti duit. Terus kalau beli barang, beli makanan, beli nasi pecel gitu, ya pakai duit, dia bayar. Loh, gak waras ngerti duit. Tawaran yang iblis berikan kepada Yudas. Duit kok abang kabeh ngene ya, 30 keping perak. Kok menarik. Yang 300 dinar dibuang sama Maria, dipecahkan, dituangkan, hilang habis. Bisa dijual, uangnya bisa masuk kas. Saudaraku, hati-hati dengan tawaran-tawaran. Betul? Lalu kita lihat bagaimana Yesus berjuang untuk mengejar kesetiaan. Supaya lewat kesetiaan yang dia lakukan itu, segala misi, segala visi daripada Bapa di surga bisa terlaksana, terrealisasi dengan baik. Dan ayat awal tadi, ketika Bapa di surga tahu bahwa yang diutusnya, bahwa hambanya, bahwa anak yang sudah menjadi hamba ini sudah taat dengan setia sampai mati di kayu salib, hati Bapa jadi sejuk. Karena segala misinya untuk penyelamatan dunia, untuk penyelamatan isi dunia, untuk keselamatan saya, untuk keselamatan Anda sudah terrealisasi. Amin. Ya. Ini baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Saudaraku, ini lihat bagaimana Yesus memperjuangkan. Di ayat 7 dikatakan dengan permohonan doa. Datang berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Artinya enggak gampang untuk bisa taat. Yesus sendiri itu mesti datang kepada Bapa, mesti berdoa sampai bukan cuma nangis. Ayat ini menuliskan ratapan dan tangisan. Anda pernah dengar ratapannya orang? Dernging gitu saudaraku ya. Duh giris loh kadang-kadang. Yesus itu meratap, menangis, minta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Coba apa sih ratapannya? Lukas 22 ayat 42 sampai 44. 42-43 saja. Lukas 22. Lukas 22 ayat 42 sampai 43. 42 sampai dengan 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan ya, kepadanya. Empat-empatnya sekalian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, cukup. Serah ratap tangis yang enggak tanggung-tanggung. Ratap tangis dengan ketakutan yang amat sangat gampang untuk taat. Gampang enggak kira-kira?
perjuangan yang gigih. Kita ini dengan kekuatan kita tidak bisa kita taat sampai akhir. Tapi kalau kita selalu mencari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, maka kita pasti dimampukan untuk bisa hidup taat dan setia sampai akhir. Amin. Ini dikejar, Tuhan Yesus mengusahakan, dia nangis. Kalau Anda bayangkan, seringkali di lukisan-lukisan ketika Tuhan Yesus dilukis di Taman Getsemani itu, tetesan darahnya itu jadi darah itu cuma ada di depan gini, kayak mentol-mentol ada keringet yang nempel di dahi, yang nempel di. Tapi ayat menuliskan bukan cuma nempel di dahi loh. Keringet menetes sampai ke tanah dan keringet itu darah. Artinya bukan sedikit, pecah pembuluh darahnya. Ketakutan, orang yang ketakutan itu, saudara, itu jelek banget dampaknya, takut sekali. Sampai pembuluh darahnya pecah. Saya yakin kalau tidak dilengkapi dengan kekuatan Allah, belum sampai disalib sudah mati ketakutan. Saya ini pernah ada satu tindakan medis, saya aku ya. Teman saya bilang, waduh, yang kamu jalani ini soro lho, ini medeni lho, ini suaket lho, gitu saya aku ya. Nah, karena dengar itu, saya operasi, waktu operasi di apa Siloam ya, saudara-saudara beberapa yang kunjung ke saya ini biasa-biasa aja, bahkan sampai sudah pakai baju operasi itu masih sempat guyon-guyon, masih sempat ngomong-ngomong. Bukan orang saya yang seperti itu, saudaraku ya, yang ketakutan gitu. Bahkan Bu Muli itu nganter saya waktu batu ginjal di Singapura itu, kita sampai eker-ekeran. Ekernya gimana? Di Singapura di Mount E itu kan deketnya Orchard Road, langsung ada Takashimaya di depannya. Saya disuruh tunggu dari jam 10 sampai jam 2. Jam 2 baru masuk ruang operasi. Saya bilang, daripada ngenteni di sini, yuk jalan-jalan Takashimaya aja. Saya bilang, saya enggak takut, saya pergi jalan-jalan. Terus nanti kalau sudah deket jamnya, ayo masuk ke rumah sakit lagi dioperasi. Tapi hari itu saudaraku di Adi Usada undaan. Wah, saya mana orang-orang itu bilang, ini tindakan yang ini itu menakutkan. Apa-apa-apa. Mungkin kepikiran saya. Jadi sampai waktu di infus, dicari pembuluh darah saya itu enggak ketemu. Loh, kamu takut tak? Enggak, saya ngomongnya enggak, tapi pembuluh darahnya sampai enggak ketemu, saudara. Anda tahu, orang ketakutan ini salah satu. Yesus sangat takut. Kalau tidak dilengkapi dengan kekuatan Allah, maka pasti loh, pembuluh darah pecah itu mati loh, saudara. Keringet darahnya keluar sampai keringet, sampai notos, kotos-kotos. Itu mati pasti. Mati sebelum sampai di atas kayu salib karena ketakutan. Itu kalau pertandingan apa kalah WO ya, betul ya? Ya betul ya, istilahnya WO ya. Jadi sebelum bertanding sudah kalah. Ini Anda mau taat, jadi orang yang taat. Taat itu butuh diperjuangkan, saudaraku. Bukan enggak. Butuh diusahakan dengan segenap kekuatan kemampuan dan lebih daripada itu dengan pergumulan doamu. Ayat tadi Ibraninya ayat yang ketujuh dikatakan, karena dia, karena kesalehannya, betul ya, ia telah didengar. Karena kesalehannya doanya sudah didengar. Nah, ini saya selipi sedikit. Anda harus tahu. Ketaatan butuh perjuangan. Perjuangan butuh doa. Karena kita manusia terbatas. Keterbatasan manusia ini
manusia kita itu penuh dengan keterbatasan dalam banyak hal. Kalau tidak disertai, kalau tidak dibawa dalam perjuangan doa, maka kita ini banyak kali gagal untuk mengiring kepada Tuhan, untuk jadi orang-orang yang setia. Anda berdoa, hidup doa Anda baik, mesbah Anda sudah bagus. Ingat loh, dalam rumah, dalam kemah suci, mesbah doa itu enggak boleh padam apinya. Asapnya, dupanya harus terus ada, saudaraku. Mesti hidup doamu enggak boleh padam. Amin. Amin. Kalau hidup doamu padam, engkau sering mengalami kekalahan dan kekalahan. Engkau sering kali balelo dari Tuhan, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi enggak bisa berjalan seturut firman Tuhan, janji Tuhan kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Kalau kita enggak, hidup doa kita enggak bagus, silut bentar nyimpang kanan, bentar nyimpang kiri. Kalau nyimpang kanan, nyimpang kiri, lanjutnya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka perjalananmu apa? Ada yang hafal? Akan berhasil. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Kalau engkau enggak nyimpang ke kanan, enggak nyimpang ke kiri, perjalananmu akan berhasil. Nah, untuk enggak nyimpang ke kanan, enggak nyimpang ke kiri, Yesus saja hampir mati sebelum sampai salib. Anda bayangkan dipukuli sampai seperti itu, gak mati-mati, saudara. Padahal pada saat belum diapa-apakan, naik nih ke bukit doa, ke bukit Zaitun, ke taman Getsemani, hampir mati. Karena pembuluh darahnya sudah pecah, darahnya sudah mengalir meleleh. Jika bukan tangan Allah menopang dia, dia mati sebelum disalib. Jadi saya selipi dikit dari kesetiaan ini, saudara. Yang pertama, hidup doamu harus bagus. Karena hidup adalah perjuangan. Supaya perjuanganmu berhasil, engkau harus banyak ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan, berjuang, bergumul, berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan doa orang benar, bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh, betul? Apa? Besar kuasanya. Dan ingat, ketika kita berdoa, hati kita tidak boleh jelek. Tak dungakno Tuhan, orang itu matek. Tak dungakno orang itu matek Tuhan. Tadi marinja hati aku, matilah orang itu, matilah orang itu. Didengar enggak kira-kira doanya? Saudaraku, Amsal 15 ayat 29, enggak usah dibaca. Tuhan itu, ini saya pakai terjemahan The Message ya. Tuhan itu menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang fasik. Jadi kalau kefasikan ada pada diri kita, sekalipun kita ndodok seharian, sembahyang teko isuk sampai bengi, bengi sampai isuk, mandek makan tok, saudara, soale luwe. Tuhan jaga jarak. Artinya bisa digapai enggak Tuhan ini? Enggak bisa. Wong Tuhan yang jaga jarak. Kamu ada sana aja lah, orang fasik kok gitu. Tapi ayat menuliskan juga dalam Amsal 15 ayat yang ke-29 tadi. Tapi doa orang yang benar diperhatikan oleh Tuhan. Anda mau dapat perhatian Tuhan? Amin. Benahi hidup doamu. Amin. Itu sebabnya ketika Elia itu membangun mesbah. Saudara, mesbah dibangun untuk panggil hadirat Tuhan. Saudara, semua nabi-nabi Baal dibantai.
Semua kefasikan, semua berhala-berhala harus dibantai. Baru doa kita itu, kalau digambarkan zaman saya sekolah minggu itu, saudaraku, asapnya kenceng kayak asapnya doanya, persembahannya Yakub. Tapi persembahannya Esau itu, mau mabit-mabit gini, gak tutup atas. Mau doamu sampai kepada Tuhan? Bukan perlu ke atas, karena Tuhan dekat. Tuhan dekat pada orang yang hatinya pecah. Orang yang benar hatinya pecah, Tuhan dekat. Tidak ada asap gini, tidak ada asap. Cudek Tuhan itu. Anda rasakan Tuhan dekat kepadamu? Tuhan itu dekat. Di mana? Di dalam hatimu. Ketika hatimu ada kebenaran Allah. Tapi ketika punya kefasikan, Tuhan pasang jarak. Tidak bisa, tidak dapat apa-apa, saudaraku ya. Dan ya, Yakobus 5:15 tadi dikatakan doa orang yang benar itu sungguh sangat besar kuasanya. Ayat 16-nya. Ayat 15-nya Anda tahu, doa yang lahir dari iman. Ya, kebenaran iman itu dari mendengar. Mendengar yang dilakukan itu iman. Doa yang lahir dari iman, saya Anda garis bawahi, menyelamatkan orang, mengampuni dosa orang. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan yang sakit. Luar biasa, saudaraku. Ada yang mengalami kesesakan, Tuhan buat terobosan. Doa orang yang dekat dengan Tuhan itu akan buat banyak mujizat. Amin. Berdoalah. Hidup doamu harus dibenahi. Paskah kali ini kita peringati karena Yesus setia. Dia adalah teladan yang baik. Dan keteladanannya itu jadi kehidupan bagi kita. Harus kita hidupi kesetiaannya. Setelah itu, saudara, hidup doa kita harus dibenarkan. Dan dari ayat 2, ayat yang awal tadi kita baca, Anda dapat apa kira-kira dari tentang doa? Ayo saya menguji ini. Anda dapat apa tentang doa? Karena kesalehannya, maka doanya didengar. Betul ya, tadi ayat 17 ya, bagian B. Karena kesalehannya, doanya didengar. Di Lukas pasal 22 tadi, kalau enggak salah 43-nya. Apa kalimatnya? Ia mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ini loh yang membuat lelehan darah karena pecahnya pembuluh darah itu berhenti. Enggak sampai mati. Leleh tapi enggak sampai mati. Karena apa? Karena doanya, dia orang yang saleh. Karena kesalehannya doanya didengar. Dan doa yang didengar ini Bapak mengutus malaikatnya untuk menopang hidupnya. Sehingga tidak jadi kalah WO. Tapi terus maju, maju, dicemeti, maju, diludahi, maju, dipakai, dilucuti. Nah, ini Ade Armando katanya dilucuti secara kuliah. Melok-melok. Tuhan Yesus dilucuti. Lalu dipakai pakaian ungu. Bayangnya pakaian ungu itu adalah pakaian kebesaran, pakaian kerajaan, pakaian raja. Orang dipakai pakaian raja, tapi digua-pui gitu, saudaraku ya. Dihina, diludahi, diejek mahkota, dianyamkan mahkota. Tapi mahkotanya duri, dipasang di sini. Bukan emas, bukan permata. Pelecehan. Dia enggak. Coba kalau kita ini bisa muntap loh ya, kalau digituin bisa muntap enggak? Loh kamu ngepuk aku, ya cuma sakit, tapi kamu ngenyek aku. Wah, awas balasannya. Gitu saja, bisa muntap. Emosi ini bisa tidak terkendali. Dia bukan saja tubuhnya yang disakiti, tapi jiwanya digoncang-ganceng, enggak karu-karuan, saudara. Tapi karena ada kekuatan Allah,
yang mengutus malaikatnya menopang dia. Fisiknya, pembuluh darah yang sudah pecah pun dia tidak nyadi mati hari itu. Tunggu, mati sampai selesai. Sampai dia katakan sudah genap baru mati. Bapak Tuhan, aku menyelesaikan semua tugas dengan baik. Anda dan saya, untuk kita bisa setia sampai selesai. Menyelesaikan semua tugas dengan baik. Kita butuh dukungan tangan Allah untuk menopang perjalanan hidup kita. Kaki kita ini nakal. Sering ke kanan, sering ke kiri. Tangan kita juga nakal, mata kita juga nakal. Pikiran kita suka melayang-layang. Tapi kalau Allah pegang dengan tangannya yang kuat. Berikan ku hati seperti hatimu. Ya, berikan ku mata, berikan ku tangan, berikan aku kaki seperti kakimu. Kaki kita, tangan kita, mata kita, hati kita, pikiran kita sejalan dengan pikiran Bapa, karena ada malaikat yang diutus untuk menopang kita. Yang berikut tentang doa, penting buat Anda sih, saya selipin jadi. Saudara, Anda berdoa minta dijawab enggak sama Tuhan? Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku, berkati aku. Tuhan sukses, sukses gitu saudaraku ya. Semua orang doanya minta dijawab. Tapi saya ingatkan lewat dua ayat yang kita kombinasi untuk baca ini. Jawaban doa itu tidak selalu oke. Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Tuhan pencobaan-pencobaan ini dilalukan. Tuhan sengsara ini dilewatkan. Tidak selalu. Tapi lanjutnya bukan kehendakku. Melainkan kehendak Bapa yang jadi. Ketulusan, keikhlasan. Dan saya ingin memberikan penjelasan kepada Anda. Ketika doa Anda belum tentu di-oke. Siapa yang punya pergumulan doa? Enak aja sing nyembayangi. Doamu dijawab, doamu dijawab, doamu dijawab. Enggak harus sing didoano apa ngomongnya doamu dijawab kabeh saudaraku ya. Ya memangnya Tuhan menjawab doa. Tapi jawaban doa itu bisa bilang, oke kamu minta berkat piro? 1 miliar Tuhan. Besok tak kirimi 1 miliar. Gitu saudaraku. Tutup. Waduh Anda terpukau melihat uang 1M datang di atas meja Anda gini. Re, aku sak lawase teko cilik sampai sak mene gede nih. Gak tau ketok duit kontan 1M. Gitu saudaraku. Tapi ingat, ayat ini juga menuliskan. Ketika tidak sejalan dengan kehendak Bapak, yang Bapak berikan adalah utusannya untuk menopang kita sehingga dikuatkannya kita menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ini harus tahu. Jadi doa ada dijawab oke, tapi ada doa yang jalano kamu, tak lengkapi dengan kekuatanku. Jalano kamu, aku menyertai, aku ini Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Jangan kecewa. Kalau tidak disertai Allah, kita tidak bisa melakukan itu, saudaraku ya. Dan saudaraku, ternyata Yesus bisa taat sampai pada akhirnya. Nanti dibaca di rumah Filipi pasal yang kedua, panjang ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Tidak usah dibaca semuanya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ketika Yesus sudah berhasil melewati salib, Allah memberikan kepadanya satu karunia yang besar. Sangat ditinggikan.
kalau direndahkan oleh manusia dengan sangat diludahi, dicemeti, dilucuti pakaiannya, bahkan digantung di atas kayu salib. Manusia itu gampang berubah. Satu hari Yesus lewat, oh suaraku naik keledai, waduh orang pada hosana, terpujilah dia anak Daud. Satu minggu kemudian, salibkan dia, orang yang sama, salibkan dia. Tidak ada gunanya, dipuji orang itu tidak ada gunanya. Tapi Anda harus tahu, ketika Allah yang memberikan pujian, ketika Allah yang meninggikan, ayat menuliskan kalau dia membawa kamu naik, siapa yang bisa menurunkan? Kalau dia yang memberikan berkat, curahan berkat luar biasa, siapa dapat memangkas? Semua dari Allah. Yesus setelah taat, dia ditinggikan oleh nama Allah. Diberikan nama atas segala nama yang tadi saya sebutkan. Ketika engkau sebut, aku anaknya Yesus. Aku anaknya Yesus. Aku pengikut Yesus. Wah, siapa aja yang ganggu? Minggir, saudaraku. Minggir semua, takut semua. Bukan main-main. Dia luar biasa. Ya. Dan saudara, dengan sangat luar biasa. Dia nama atas segala nama. Semua lutut bertaut, semua lidah mengaku. Dan bukan hanya itu, ayat 15-nya. Tiada aib, supaya kamu tidak ada aib, tidak ada noda, ya. Bersungguh-sungguh dan kalau engkau melakukannya dengan rela hati, bersungguh-sungguh, tidak berbantah-bantah, pelayanan mengiring Tuhan, menjalani kehendak Tuhan, bukan untuk jalan lalu sungut-sungut, bukan lalu untuk jalan lalu berbantah-bantah, bukan jalan tapi tidak rela, tapi ketika kita jalani dengan kerelaan yang sungguh-sungguh, aib dihilangkan, noda dihilangkan, dan bukan hanya itu, kita juga wajah cahaya Kristus itu menyinari wajah kita, sehingga kita pun bisa menyinari dunia yang gelap ini. Bagian terakhir, 1 Korintus 15, Anda nanti baca di rumah dari 50 sampai ayat yang ke-58, tapi yang kita baca 54 saja sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Betul ya, kalau Anda lihat di ayat 51-nya, aku hendak menyampaikan kepadamu sebuah rahasia besar. Loh, ini dibuka saudaraku. Ketika bunyi nafiri terakhir itu berbunyi, saudara, maka kalau kita ini sudah mengenakan yang tidak binasa, maka yang tidak binasa ini akan mengalami kemenangan. Maut dan sengat maut dipatahkan. Bukan hanya Yesus yang mengalahkan maut, tapi semua kita. Ketika Yesus datang kali yang kedua, kita beroleh kekuatan untuk dibangkitkan kembali bagi yang sudah almarhum. Tapi bagi kita yang masih hidup, Anda harus tahu, kita akan diubahkan. Ini rahasia besar. Akan diubahkan dalam sekejap, mempunyai menjadi tubuh kemuliaan dalam menyongsong dia di atas kayu salib, di awan-awan. Datang menjemput kita kali yang kedua. Dan 58-nya itu sebabnya
sadar dan tahu bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan pangku tangan, tapi sing-singkan lengan. Bekerjalah bukan untuk barang yang fana, tapi cari segala sesuatu yang kekal supaya engkau beroleh. Manfaat kebangkitan Yesus bagi kita adalah kita juga ikut terlibat dalam keubahan tubuh. Amin. Kita bangkit berdiri.